Hai guys, lo tau gaban gak? Segede gaban tuh. Nih segede gaban nih. Hari ini lah hari spesial banget, perayaan peluncuran kolaborasi gue, Soboyo, dan Kangki. Sebelum gue ajak lo jalan-jalan, welcome back to The Sneakers. Jadi hari ini itu adalah hari di mana kita akan nge-launch kolaborasi gue sama Kangki Sportstyle, yaitu YXC01 Eclipse. Gue udah sempet nge-review ya, teman-teman pasti juga udah nonton juga. Dan teman-teman yang udah lihat sosial media gue juga mungkin udah sempet keluar. Ya, tapi hari ini gue mau ceritain, ini adalah event yang memang kita adakan spesial buat friends and family. Karena Kangki sebelumnya belum pernah bikin event di luar festival ke USSJSD. Standalone event pertama kali bareng sama gue dan Soboyo, dan akan sangat banyak sekali keseruan ya. Kita masuk ke dalam sebelum gue jelasin lebih lanjut. Kalau di dalam, nah itu adalah tempat di mana event ini akan terjadi. Tapi kita lagi preparation, kita ngintip aja. Nah teman-teman, selamat datang di Lifehouse M Block, di mana kita gue dan Kangki hari ini ngadain launching party untuk friends and family. Ada apa aja di M Block, macam-macam ya. Di sebelah kanan kita udah nyiapin looks dari kolaborasi ini yang udah difoto oleh teman kita Bill Satya. Ada juga foto booth. Ini kita juga lagi nyiapin sitting area buat teman-teman yang nanti akan datang undangan kita. Kemudian juga beberapa pedestal di sana, di mana teman-teman bisa dengan jelas melihat apa sih yang akan di launch hari ini. Tapi ada yang paling spesial. Lo lihat ya. Stage ini tuh gede banget ya. Ada suara drum, ada instrumen musik. Salah satu yang jadi perayaan suguhan persembahan dari Kangki dan gue di malam ini adalah untuk pertama kalinya setelah 10 tahun gue akan perform. Gue akan nyanyi lagi, gue akan ngeband lagi bareng tim original gue yang dulu untuk teman-teman semua gitu. Jadi lalu yang paling seru ya, nanti juga bakal ada talk show bareng sama tim Kangki, of course Pak Alphonse sebagai owner Kangki, Brian sebagai creative director, dan gue untuk kita ngejelasin apa sih yang kita lakuin, sambil para undangan juga nanti mingling dan relaxing di malam hari nanti. Jadi kita lagi persiapan ya, terus kita keliling dulu, kita lihat pedestalnya. Nah ini teman-teman adalah semua yang kita lakukan sejauh ini, kolaborasi gue dan Kangki di siluet YXC01. Nah ya, ini teman-teman udah ngeliat reviewnya, ini adalah the final product. Salah satu Kangki yang paling gue suka banget pakai, makanya gue milih untuk kolaborasi di siluet ini. Lihat ada logo diamondnya, reflektif ya, dan ada 3 colorway, black grey sih sebetulnya ya, kemudian all black, dan juga all white gitu guys. Nah ini gue juga udah pakai sepatunya, of course selama kurang lebih beberapa bulan ini ya, dan semoga teman-teman yang dapat itu sesuai dengan ekspektasinya, dapat sepatu yang bagus, nyaman, dan inilah hasil interpretasi gue terhadap Kangki YXC01 ini gitu. Nah di sini nih ditaro ya, ada lampu memang supaya kelihatan reflektifnya, dan ada penjelasannya. Kalau yang black white itu merepresentasikan pre-eclipse, jadi sebelum eclipse kan akan gerhana setengah gitu ya, itu. Kemudian yang full black itu melambangkan full eclipse ya, atau gerhana total ya. Tapi namanya gerhana total kan masih ada sinar mataharinya, therefore kita masih pakai reflektif seperti ini. Dan yang ketiga, setelah gerhana pasti namanya bulan, namanya mataharinya itu akan timbul kembali, akan cerah kembali, sebagaimana gua itu ngebayanginnya kayak harapan tuh tidak akan hilang, cahaya tuh nggak akan pernah hilang, akhirnya habis gelap terbitlah terang, all white. Yang ini memang nggak ada reflektifnya karena it already reflecting all the lights gitu ya.
DIY. Gitu deh teman-teman. Nah, wah ada foto ini, foto area juga sebelah sana. Kita sambil. Nah, udah pasti teman-teman yang datang ke sini kan pasti pengen foto gitu kan. Gue udah dateng nih gitu ya ke Celebration Night dari Eclipse. Ini adalah backdrop foto yang udah kita sediain. Nanti juga rencananya fotonya bisa langsung di download gitu ya dengan QR code, di mana udah teman-teman bisa langsung ngepost misalnya kalau emang mau ngepost gitu. Jadi ya saya tadi sebenarnya udah pose-pose dulu, udah hui gitu. Dan ya udah sih, basically nanti sebentar lagi kita bakalan sound check untuk nyobain gimana apa namanya ngebalance soundnya, gimana nuansanya untuk ngeband nanti malam. Jadi kita tunggu aja ya sampai nanti. Oh ya, gue juga sering mengenalin lo ke teman-teman band gue, mas siapa sih orang-orang ini. Oke, jadi kita tunggu dulu, nanti gue akan kenalin. Semangatlah untuk kita lebih berkarya lah kedepannya lah, Mas Reza. Nice. Jadi kayak ini benar-benar sebuah acara pertama yang emang all out juga. Terakhir perform itu sekitar tahun 2017, tapi bukan di sini, di Kuching di Malaysia. Okay. Itu pun gue kayak ini nggak salah nih undang gue ke Malaysia ke Kuching. Salah ngimel kan ini orang kayak gitu ya. Cuman di sini hampir 10 tahun nggak perform. Gue punya alasan sendiri kenapa gue mendesain untuk hiatus. Okay. Ya, I have my own reason. Alphonse tidak. Dit, apa Mas Adit, kita bikin aktivasi yuk untuk kaki rilisannya Mas Adit gitu. Ngapain ya? Oh, kita pop up di mall situ aja Pak. Acaranya kayak gimana? Gini. Oh, gitu ya. Kayak biasa aja gitu. Kesebutlah gua. Ini asal bunyi aja. Oke, demi Allah ngomong gitu dong. Seru sih Pak. Motor ngapain sudah Pak? Apa? Saya ngeband lagi Pak. Gitu. Asbun dong. Asbun dong. Pak Alfos diem. Sudah juga kan, gitu. Masih loading kayak, hah? Oh, okay. Coba dihitung dulu aja Mas Adit, dia bilang gitu ya, kita apa segala macam angka perluannya bagaimana. Singkat cerita, Pak Alphonse pengennya seperti itu, ya. Dan ya udah, jadi gue pernah ngebatin sebenarnya gitu. Jadi album pertama gue Be Mine tahun lalu itu 15 tahun semenjak gue rekaman, dan 10 tahun semenjak gue memutuskan untuk nggak perform dulu. Itu apa namanya, gue pengen kalau misalnya pun gue perform lagi bukan sesuatu yang dipaksakan, emang udah jalan yang mesti perform,
dan gue bisa perform bersama the original team, teman-teman yang berangkat mulai sama gue. Jadi yang akan manggung barengan sama lo nanti adalah the original team. The original team, di mana dulu kita nongkrong bareng, di mana dulu kita nanti gue akan cerita mereka sekarang udah jadi apa. Okay. Cuman waktu kita masih pijik-pijik nih, belajar mencet-mencet keyboard ini. Ini orang-orang yang akan nanti teman-teman lihat semua bersama dengan gue. Dan tanpa inisiasi dari kaki, Pak Alfons, mungkin itu gak akan kejadian. Nice, jadi benar-benar ya semuanya sesuai dengan temanya Eclipse gitu ya. Okay, let's get the excitement going and let's unbox the magic! Koleksi kolaborasi Kanki Sportstyle Exoboyo XC01 Eclipse. Nutup sebelum kita masuk ke performance dari Mas Aditya Logi. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, tapi yang jelas kita akan improve terus. Kanki janji akan selalu lakukan movement. Semoga teman-teman bisa bantu setiap gerakan kita lah. Terima kasih. Nice. Terima kasih banyak. Ini dia owner dari sepatu Kanki, Kanki Sportstyle, Bapak Alphonse, dan juga creative director dari Kanki Sportstyle, ada Brian. Alright, ladies and gentlemen, Kanki Sportstyle present the music of Aditya Logi. Shout out yang nyempetin banget datang hari ini walaupun diundangnya last minute. Mau tepuk tangan buat Rifka Rahman. Kita begadang ya rekaman album Imai dengan alat yang sangat sederhana. Ngundang teman-teman yang sekarang udah jadi MD apaan tahu. Rifka sendiri bermain bersama Baku Cakar, band dari Glenn Fredly. Musik director juga dari Isyana Saraswati ya. Ya, drummer yang ini ya mas? Kok kalau jelek kembaliin aja ya. Gila sih. Okay, jadi temanya hari ini karena launching karya kami yaitu Eclipse, karya gue, karya Kanki. Jadi hari ini juga mau ngeband karya gue Aditya. Kalau di CD tulisan Aditya, belum Aditya Logi, bukan belum. Gitu. Jadi semua most of the playlist hari ini adalah lagu yang gue tulis sendiri, lagu yang gue komposisikan sendiri dengan bantuan teman-teman music director. Salah satunya Rifka juga. Dan kita lanjut ya. Ngomong mulu nih gak asik, nyanyi dong. Ya. Kau yang pertama membuatku merasa begitu indahnya. Telah terperangkap dalam dirimu. Yang belum pernah kenal Aditya, Aditya Logi sebagai Aditya, selamat datang di show kami. Kalau orang nulis lagu pertanyaannya suka gini biasanya, apalagi kalau berpasangan. Istrinya ditulisin lagu gak? Cie, asik. Atau kan nanya ke istri gue, ini istri saya di sebelah sini. Adit Apsari, namanya sama Adit juga. Gitu. Pasti pada yang pernah nanya ke dia, pasti lo ditulisin lagu ya, dinyanyiin mulu ya. Ya, katanya borok gitu kan. Tapi pernah, jawabannya pernah. Justru waktu kita ketendang nih putolnya. Justru waktu kita belum resmi berpasangan. Nah, waktu lagi PDKT, Sabi dong penyanyi, tulisin lagu lah, cie, biar mantep bro. Gitu kan, galau lagi cie. Kami galau dan lahir lagu ini. Saksinya Rifka lagi, ya bener ya? Iya. Karena Rifka waktu itu sebagai produser memancing gue untuk ayo keluarin emosinya lagu ini, keluarin gitu kan. Ya. Sampai yang bagian teriak-teriak itu kan, iya benar gitu. Buktinya, dan malam ini setelah begitu lamanya gue gak bawain lagu ini, saya pengen kenalin lagi lagu ini ke teman-teman semua, lagu yang
nggak pakai bohong, nggak pakai gimmick, ini memang ditulis untuk Adi Tersari. Tadi gue bilang bahwa hari ini yang di sebelah situ belum gue kenalin karena nyokap gue tahu inilah teman-teman yang mulai bareng sama gue, banyak yang suka main ke rumah, apalagi Ririn, nyokap selalu ingat sama Ririn. Jadi boleh saya kenalin dulu orang-orang luar biasa ini, minta tepuk tangannya. Di backing vocals, Dewi Andarini, atau Ririn, atau Mrs. Ririn Puradireja. Ririn also performing sama Afgan, Marcel, dan sangat banyak sekali ya. Karena kamu adalah backing vocal paling dicari di santero negeri ini. Nemenin Ririn, ada Renita Marta Dinata.
Gua dulu suka nonton Renita di Four Season. Lo sempet kan Four Season bandnya Stereo Soul. Bener gak? Oh my god, gitu ya. Ya tua ya, iya, iya. Ya udah terima aja gitu kan, udah gitu. Oke, okay. Renita juga banyak sekali tampil di mana-mana dan oke. Okay. Kita ini ya clockwise ya. Oke. Okay. Counter clockwise. Ini yang paling susah. Gue paling takut dari malam ini adalah kalau yang ini enggak bisa, ya. Ini adalah keyboardis semua umat gitu ya, woi. Iya, bener. Tepuk tangan untuk Kitut Purwanto. Adrian Rahmat Purwanto aslinya dipanggilnya Kitut. Kitut ini main sama Tulus, main sama abis latihan kemarin workshop sama Samson, udah gitu main sama Afgan. Waktu kawinan dari nama Angga Malik, dia gak boleh turun panggung ya. Maunya semua diringin sama dia. One of the best, gue gak ngelebay-lebayin. One of the best hands, one of the best keyboardist in Indonesia. Kitut, tepuk tangan buat Kitut. Oke. Yang main bass. Mungkin ini termuda artinya paling-paling belakangan main sama gue, ya. Waktu itu gue pertama dikenalin sama Kevin namanya, katanya, weh lu masih main nih sama dia. Bapaknya legend bass. Gitu, ya. Jadi artinya apa? Artinya main bassnya jago banget. Dan begitu gue main sama Kevin Palevi is one of the best bassist, one of the most groovest yang pernah gue main bersama, dan since then gue ingin selalu bermain sama Kevin. Tepuk tangan untuk Kevin Palevi. Ini casingnya doang, pemain gitar aslinya pengusaha, ya. Clothing, ya. Masih suka sering ketemu sama dia karena dia juga punya streetwear, asik. Nama brandnya apa? Sebutin dong, sebutin. Hah? Jangan. Caesar Project namanya, gitu. Jadi Caesar ini, sering sekali bermain juga dengan Marcel Siahaan, ya bukan begitu bukan, ya masih sering ketemuan karena setiap kendaraan yang saya miliki ditawar terus sama dia, gitu, ya satu udah melayang ke dia Vespa, udah beneran, ya nanti boleh aku pinjam ya buat riding. Salah satu teman terbaik gue yang kita gue lama banget ketemu di studio Iskandar Syah milik Indra Sulisto sekitar tahun 2007-an atau kurang lebih. Dulu masih kiri bos, sekarang udah enggak, tapi mainnya masih asik. Tepuk tangan buat Caesar Alkausar. Oke. Okay. Lagu berikutnya. Kita akan main salah satu. Oke. Okay. Gue bingung soalnya kenalin lo gimana, Boy. Gue akan selalu manggil dia Boy. Karena dia manggil semua orang Boy. Jadi gue manggil dia Boy. Ya. Sama mirip-mirip usahanya banyak karena orang Padang ya. seorang bapak yang sangat baik hati putra bantuin gue untuk berkumpul bersama teman-teman semua hari ini ya. Dia yang kerja keras, dia yang ngatur schedule-nya. Walaupun schedule-nya lagi parah banget karena harus manggung sama Arman Maulana. Ya. Baru Isyana Saraswati baru saja kecantol dengan permainan Putra Praditya, ya. Masih banyak banget ya. Pak Marcel juga lu juga ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, alhamdulillah rezeki boy. Namanya juga. Ya. Kami berteman sudah lama sekali, istrinya di sini, Vinka juga hadir. Gitu. Gue ngerti lagi karena dia kadang-kadang, karena dia gue sering lupa lirik karena dia sering mengubah-ubah lirik semau-maunya dia. Ya. Ya. Hati-hati. Abis ini lagunya sangat rindu. Iya, itu lagunya suka diubah sama dia. Tapi he's one of my best friend. He's one of everyone's best friend. Yang pernah kenal Putra pasti akan senang sekali berteman dengan Putra. Saya minta tepukan yang paling hangat untuk Putra Praditya. On drums! Run. Jadi inilah kurang lebih teman-teman yang gede bareng ya. Mereka lah yang terakhir gue manggung bareng. Gue udah gak tau kapan lagi tuh ya sama ini gitu. Terima kasih juga buat Kangki Palfons ngewujudin batin gue yang selalu gue mau balik asal sama mereka. Hari ini di panggungnya sama mereka. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-temannya, buat keluarga, papa mama saya.
Pak Alfons, Kangki, Andrew, Reiki, Tata, semua teman-teman yang gue gak bisa sebutin satu persatu, kita semua kenal baik. Brian, thank you Brian. Om Andre, JSD, ada dari USS juga. Terlalu banyak teman-teman yang hadir di sini yang gue ingin ucapkan terima kasih banget. Lagunya kayak gini, kalau bisa kita nyanyi bareng. Baby, I want you to be mine. I want you to be the girl of mine. Baby, I want you to be girl of my life. Minta tangan di atas dong biar enak kayaknya. Guys, akhirnya sudah selesai ya acara launching kolaborasi antara gue dan Kangki EXE01 Eclipse ya. Pas video ini ditayangin, mudah-mudahan teman-teman yang udah mencoba untuk beli menang warnya gitu ya. Yang udah dapat, congrats, semoga lo pada suka sepatunya. Suruh habis 10 tahun gak manggung tuh gila sih rasanya sih. Thank you so very much. Kalau gitu, gue Aditya Logi ya. Sekarang saya mau istirahat dulu ya. Jangan lupa follow sosial media gue at @aditiology, TikTok @theaditiology, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.